dan seterusnya. Saya tidak bisa banyak bicara ini karena saya mau datang dulu, mau lihat, mau dengar apa sebagai dengan latar belakang urban planner, saya mau lihat tuh apa sih yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau bikin master plan lagi di sini seperti apa, kita mulai dari mana. Tentu ada harapan-harapan yang saya bisa minta dulu kepada para industri di sini. Yang pertama, memang di kawasan Anda semua, Anda punya kewajiban mengembangkan. Tapi menurut saya tidak ada salahnya. Kalau misalnya saya kasih contoh, kalau di IMIP ini saya minta atau di satu tempat dengan anggaran yang cukup untuk bikin nursery, untuk taman misalnya, untuk nursery, menyediakan pohon-pohon dengan ukuran besar dan kemudian pohon itu ditanam untuk di main street yang akan kita bangun di Morowali, itu sebuah sumbangan yang luar biasa. Bagaimana kehadiran semua industri di sini pada saat yang sama juga menghadirkan hijaunya Morowali. Itu adalah satu hal yang bisa disumbangkan sejak awal oleh para industrialis. Jadi tidak nanti dibuntutnya di belakangnya semuanya minta pada pemerintah, karena kita bersama-sama tentu ada yang menjadi kewajiban dari negara dan juga kewajiban dari industri. Kebetulan